Ini dia Mitsubishi Triton Phantom Plus yang terbaru daripada Mitsubishi Malaysia. Kita tengok begitu cantik sekali. Oh, nikmati keindahan. Cantik tak kereta ni? Tengok belakang dia. Hui. Garang baik. Ada banyak-banyak barang baru saya akan tunjukkan. Tapi sebelum tu saya tunjuk keliling kereta dulu. Begitu menarik sekali. Rasa nak pergi off-road dah. Rasa sporty kan? Fuh. Cantik, memang cantik. Kereta ni hanya datang dengan satu warna iaitu jet black. Yang hitam ni, jet black. So dekat depan apa yang baru dekat Phantom Plus. Dia sebenarnya ialah Triton Premium yang telah di-upgradekan. So dia dapat bumper yang baru dengan highlight warna merah. Kalau tengok daripada tepi, ini ialah warna gunmetal grey. Dia bukan warna hitam. Dan dia dapat yang baru yang ni. Cladding yang baru. Tengok. Ui, tengok daripada tepi. Garang-garang. Dia dapat cladding pintu yang baru. Tengok. Saya nak tunjuk. Dia 3D tau, 3D. Nampak? Dia keluar sikit. Ke bawah. Sheh. Memang bergaya. Dia dapat lagi satu yang ni. Cladding extension dekat bawah. Daripada cladding atas sampai ke belakang sekali. Memang cantik. Dia dapat sports bar athlete sama dan tayar. Tayar dia dapat tayar yang all terrain daripada Yokohama, iaitu apakah saiz dia? Saya dah ya, 265 60R18. 18 inci, dapat rims yang begitu cantik sekali. Warna hitam. Oh, dapat logo Phantom Plus kat tengah. Anda beli kereta ni, anda dapat stiker percuma. Stiker Phantom Plus percuma. Tapi tengok yang paling menarik ialah yang ni. Dekat atas tu. Tengok. Ha. Dia dapat yang ini. Lampu. Jangan main-main. Memang garang ni lampu. Ya. Lampu ni ada housing sendiri. Lampu ni ialah lampu Hella tau. Hella. Ha. Okay, kereta ni kita dapat enjin yang sama dengan Triton VGT Premium, iaitu 2.4 Myvac Turbo Diesel Double Rail, Common Rail VGT Intercooler, dan dia punya CC ialah 2.4 dan 181 PS, 430 Nm torque dan 6 speed automatic. Kalau harga VGT Premium ialah RM126,900, harga yang ini, yang Phantom Plus yang ini ialah RM139,800. So lebih RM12,000 anda dapat semua kosmetik-kosmetik yang yang begitu cantik di sini. Saya belum habis cakap pasal kosmetik dia. Anda dapat yang ni, yang ni. Dia punya tambahan tambahan yang ni di belakang. Sekejap, saya cari nama dia. Apa nama dia? Saya dah lupa. Suddenly, saya dah terlupa. Okey, nama dia ialah kereta ni anda dapat waranti 5 tahun Anda dapat waranti 5 tahun. Okey, anda dapat yang ini, nama dia ialah tailgate molding tailgate molding. So kalau kita tengok kat belakang, anda dapat nama Phantom. Phantom ni anda tak boleh cabut. So dia sudah apa ni? Sudah di dalam bersih bersih badan. So nama Phantom akan kekal selama-lamanya lah. So di bawah anda dapat bumper berwarna merah. Nampak warna merah. Ada highlight warna merah, accent warna merah. Dan tengok ini pemandangan tepi. Profil tepi dia.
Memang sigap kita ni, memang sangat sigap. Hayu. So dekat tepi pun ada highlight warna merah. Kalau kita tengok di dalam, ini dalaman dia. Sekejap saya kena simpan handphone saya. Tengok dia punya wing mirror. Okey, ada lagi satu spek Triton yang lebih tinggi daripada Phantom, iaitu nama dia ialah Athlete. Athlete eh. So Athlete, kelebihan Athlete berbanding yang ini, Athlete datang dengan sistem ADAS. So yang ini tak ada ADAS lah. So Athlete datang dengan macam front collision warning, blind spot dan lain-lain. So ini saya akan tunjukkan. Tengok pintu dia. Dekat bawah ada scuff plate dia, ada lampu warna merah untuk Triton. Kereta ni anda dapat carpet. Carpet dia anda ada highlight warna merah. Dan anda dapat seat. Seat kulit yang datang dengan corak honeycomb. Honeycomb dengan stitching warna merah. Dan anda juga dapat Phantom Plus. Yang ini sudah di embroidery lah, di dalam. So ini pemandangan kopi anda. Memang cantik, segak. Kalau kita tengok kat dalam, dia datang dengan start-stop, ada ESC. Oleh kerana dia tak ada ADAS, dia ada bagian-bagian yang macam ni sajalah. So multifunction steering, apa yang dia ada, dia pun ada cruise control. Dia ada untuk radio dan pemandangan meter anda. Top speed 200, boleh sampai ke? Hehe, jangan main-main. So, di dalam anda dapat touchscreen. Infotainment yang touchscreen. Sekejap eh, kamera nak fokus susah. Dan di bawah dapat butang-butang. Manakala semuanya lebih kurang sama lah. Anda dapat anda punya 4-wheel drive, mode 4-wheel drive dan gear automatic. Anda punya center console, cup holder, ini rupa dia. Okey. Dalaman semuanya sama lah, sama dengan apa nama? VGT Premium. Triton VGT Premium. Dekat belakang, ini semua hard plastik. Kat belakang dah semua jadi hard plastik dah. Kat depan, saya dah lupa. Material apa? Kat depan. Hard plastik juga. Hard plastik. So, samalah. Depan belakang sama. Hard plastik. So, dapat carpet yang berunsur merah. Ada highlight warna merah. Dan dapat scuff plate. Ada lampu Triton warna merah. Garang sikit. Dan sama seat kulit honeycomb berwarna merah dan anda dapat satu armrest dengan dua cup holder lah. Dia tak ada aircon, bukan macam kereta lain, tapi berlabih, aku berlabih. Ada dua USB-A dekat atas. Apa ni? Dekat atas dia ada yang ini air recirculator, dia akan sedut angin di dalam sini dan akan keluarkan. So anda akan dapat, dia akan sedut aircon daripada depan untuk dihalakan kepada anda. So bolehlah saya naik sebab saya pakai gimbal. Saya nak tunjukkan kokpit anda daripada belakang. Kat depan terlalu dekat, terlalu rapat. So tengok, cantik ni kokpit, boleh tahan lah. Boleh tahan kalau nak banding antara 4x4 punya kokpit, semua lebih kurang mirip-mirip macam ni lah. Datang dengan sunglass holder. Dia punya roof liner ialah berwarna cerah. Dan anda dapat grip handle di sini. Senang untuk orang tua nak naik kereta. Budak-budak pun sama. Kalau duduk, tengok saya duduk. Kaki saya dapat 3 jari. Dan kepala saya dapat 2 jari lah. 2 jari setengah. Jangan lupa, tapi hormat, tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you. I love Triton. I love 4x4. So, itu sedikit sebanyak pembaruan daripada Triton Phantom Plus. Saya nak turun susah ni. Nak turun susah. Dia dapat sports bar sama dengan Athlete. Dan hanya tambahannya inilah, rear tailgate molding. Dan dia punya bed liner sama je. Ada 4 hook untuk heavy duty. Dan dia dapat tailgate yang, tengok saya tunjukkan. Power assisted tailgate tengok. Maknanya apa? Dengan satu jari,
saya boleh tutup. Cih, kuat kan? Dia punya brake light, integrated third brake light, ada reverse camera di sini. So, itu saja yang saya dapat kesan yang baru, Phantom Plus berbanding dengan Premium VGT Plus. So, kalau anda mahu sebiji pickup yang ori daripada kilang, nampak sporty, anda tak payah buat apa-apa third party punya modifikasi, belilah, belilah yang ini. Tapi kalau anda mahu tambahan ADAS, belilah Athlete. Athlete 1.4, lebih kurang tambah lagi 7,000 anda dapat Athlete. So Athlete anda boleh pilih lah, warna oranye, warna putih, warna hitam. Tapi untuk Phantom Plus, hanya warna hitam. So kereta ni datang dengan waranti 5 tahun dan 200,000 tau, jangan main-main. Kau tengok, saya nak panjat kereta ni. Okey, saya panjat. Hui. Ha, apa yang kat atas? Ini dia. 200,000 or 5 years warranty. Dan kat atas, since kita dah ada kat atas, kita tengok apa yang ada. Dia punya antena kat sini. High power. Dan ini dia lah. Rupa dia. Siapa review kereta ada panjat sampai kereta kat atas? Only saya. So dia punya lampu memang nampak segak lah. Dia sudah integrated kat dalam. Sudah nampak cantik. So muka yang ini cukup segak untuk anda. Kalau cukup segak, belilah sekarang. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Jumpa lagi. Bye bye.